welcome to my channel. Siapa yang belum subscribe tu, subscribe dulu. Yang dah subscribe tu, terima kasih banyak. So untuk kali ni aku just nak pergi ambil motor member aku dekat Bukit Jalil. Alright, so abang saudara aku ni dah datang. Kita nak pergi pick up motor. Konten. So sekarang ni aku dalam kereta nak pergi pick up dengan abang saudara aku ni, motor ES 135LC version 1 ES lah, yang SH Spirit. So kita nak pergi menuju ke Bukit Jalil dulu, and then kita tengok motor yang nak dibeli. Tapi ni aku tolong member je, bukannya aku punya motor. Kalau ada rezeki nanti, insyaAllah aku ada, akan beli lah satu biji motor. Tapi mungkin skuter kot, kemungkinan skuter. So MPX ke ADV ke, tu tak tahu lagi lah. Tapi tu tengok rezeki. Alright, jumpa kat sana. Kita dah sampai dekat. Nampak? Motor dah sampai dah bosku. Handsome-handsome bosku. Okay. Motor dah sudah sampai. Motor yang nak dibeli ni, yang nak yang nak merisik ni. Inilah dia. CB1. Tu tak ada hal, tu tak ada hal. CB1. Okey. Handsome bosku. Azrul lah ni yang owner. Oh. Gam 3M. Apa tu, tak ada masalah. Ada kan kerja lagi kat bengkel lah, tahulah nak buat apa. Boleh boleh boleh. Rotate kat dalam ni. Okey. So inilah motor yang nak diambil. LCV1 ES LC Spirit. Siap dah tukar exhaust ni, mungkin exhaust ni akan diubah juga. Sport ni pun makan dia tukar. cun lah. Sikit-sikit ni tak ada hal. Nanti kita nak tukar kapasit juga ni. Owner baru yang akan serahkan dia tu. Dia orang nak uruskan ni. Aku just nak handsome-handsome tengok ambil ni. Nanti aku buat biru lah. Buk tak apa. Janji. Ini masih mau ada. Okay. So dah dapat bawa balik dah. Motor LC V1. Kalau tak silap aku ni, yes, dia Extreme Spirit, so dia kelas tangan lah. Right, so nanti kita akan bawa, guna dulu. Aku akan tengok lah apa yang aku boleh buat kat KL ni dulu. Aku buat dulu, nanti tengok kalau lockdown dah ok semua, everything dah ok, kita balik Melaka. Kita akan hantar kat owner lah. Alright. Apa lagi, kejap lagi aku nak test ride dengan ni. Kau tengoklah nanti biru dia. Alright. Eh, jumpa lagi. Alright. So, motor dah dapat kat tangan aku. Sekarang kita nak menuju balik ke jalan. Apa bos tu? So, okey lah. Nanti dah kena ada upgrade-upgrade sikit. Jauh-jauh lah. Alright. Jumpa sekejap lagi. Alright, jumpa aku pun okey. Cuma meter tak hidup. Dengan brek kaki dia tak makan lah. Brek tak cengkam. Kan tak makan kan orang cakap, bagilah dia makan. Alamak bos tu. Alright, so sekarang aku dah menuju. Ini standard. Cuma banyaklah nak kena ubah sikit. Mungkin dia akan nak convert banyaklah sikit untuk ni.
dah ada sampai bengkel ni. Lepas-lepas bengkel, ada yang tunyuk-tunyuk sikit ni. Nanti aku nak tunyuk lagi sekali. Tengok aku bagi dia lawa balik lah. Okay, so far aku bawa tadi okay je. Cuma brek kaki dia je lah, macam tak makan sangat. Tapi brek ni okay. So jadi aku mungkin buat pergi kerja dulu. Sementara tu kita boleh running. Minyak hitam semua dah tukar. So ni block standard, semua tak pernah buka bosku. Okay, LC kelas tangan 4 speed LC V1. Ni banyak kakak-kakak ni nanti akan pakai skru titanium ke, tengok lah. Nak makeup sangat. Motor ni motor orang, bukan motor aku. Kalau motor aku, insyaAllah lah aku makeup kan jadi cantik. So cover set ni, cover set V1 4 speed biasa yang tak ada kelas, tapi dia pasang je. Boleh lah, nanti pun ni akan berubah wajah. Kemungkinan akan jadi convert kepada X1R. Color apa, kita tak tahu lagi, ikut pada owner. Alright, itu saja perkongsian untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe to FP Studio. Bilalah PKP ni nak habis lockdown. Ciao.